ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Kita membawa pulang 8 jemaah. Jadi tanggal 20 kemarin itu kan jemaah yang terakhir. Lalu masih ada 23 yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Dan dari 23 itu karena beratnya penyakit, duanya meninggal. Nah, hari ini kita bisa membawa 8 orang, dan kemudian tanggal 1 besok kita akan membawa 3 orang lagi. Mayoritas penyakitnya itu adalah penyakit paru-paru kronis, ya, jadi pneumonia, lalu dengan infeksi, nah itu yang menyebabkan. Dan sekarang ini yang tinggal itu di Mekah ada masih ada 4 yang masih menggunakan alat bantu pernapasan. Lalu di Medina masih 4 lagi juga, masih 4. Di Jeddah 2. Dan kita terus memantau, dan kawan-kawan kita di Rumah Sakit Arab Saudi, khususnya kita banyak perawat-perawat yang ada bekerja di Rumah Sakit Arab Saudi, itu yang akan memantau mereka setiap hari. Itu sifat mulia, hindar dari tamah haloba, rasa cukup apa yang ada, hati tenang, hidup sejahtera. Mari amalkan rasa bersyukur, hidup bahagia, aman. Pas mau sembahyang yang 40, waktu itu saya nggak bisa karena mulai sakit. Ya, itu jantung. Sesak napas. Diperiksa di rongsen tiap seminggu 2 kali, paling di rongsen bisa. Ya, alhamdulillah di rongsen terakhir bagus. Makanya Pak Dokter nyuruh pulang. Syukur.